Sementara itu pemirsa, hingga jelang Natal dan Tahun Baru 2019, gas LPG 3 kg di Kabupaten Merangin masih mengalami kelangkaan. Bahkan masyarakat setempat harus merogoh kantong lebih dalam hingga Rp40.000 untuk memperoleh gas bersubsidi tersebut. Kelangkaan gas LPG 3 kg terus saja terjadi di Kabupaten Merangin. Bahkan jika pun ada, masyarakat harus merogoh kantong lebih dalam, yakni berada di kisaran harga Rp40.000 per tabung. Gas habis sampai 28-30. Kadang-kadang ke DP, kadang iya pakai DP lah jelasnya. Kalau dibeli di toko-toko 30-60. Kalau beli di toko-toko gitu nanti 30. Itu yang ke pasar sampai. Jelang Natal dan Tahun Baru 2019 saat ini, guna menekan kelangkaan dan melambungnya harga gas bersubsidi, operasi pasar pun dilakukan. Gas LPG, di mana gas LPG ini cukup mahal harganya di sini, ya. Bahkan di Kota Bangkok ini harganya sampai ada yang Rp40.000. Nah, dengan harapan masyarakat lebih mudah untuk mendapatkan gas LPG. Riko Saputra, JEK TV melaporkan.